Berita dipetik dari Portal Roti Kaya, penyanyi Iva Razia turut tidak melepaskan peluang untuk mengulas mengenai isu yang membabitkan penyanyi popular Datu Hatan, susulan tindakannya sekolahkan seorang pembaca berita baru-baru ini. Menerusi sesi live di TikTok, Iva berkata pembaca berita tersebut tidak sepatutnya dipersalahkan sepenuhnya kerana pihak produser adalah pihak yang perlu bertanggung jawab. Menurut Iva, dia pernah menjadi pengacara sebuah program selama 8 tahun dan tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tidak boleh nak salahkan pembaca berita kerana soalan-soalan yang disediakan datangnya daripada produser. Semuanya akan dimaklumkan menerusi earpiece yang pembaca itu pakai di telinga mereka. Saya cakap secara general, memandangkan saya juga pernah menjadi pengacara untuk beberapa program selama 8 tahun. Kadang-kadang sebagai manusia kita tidak lari daripada buat silap terlepas pandang. Produser juga perlu melakukan research juga. Jangan harapkan pengacara. Pengacara juga perlu alert dengan isu-isu semasa, katanya. Dalam pada itu, Iva turut menegur sikap Hatan yang menjawab dengan cara begitu, apatah lagi penyanyi itu seorang yang berpengalaman dalam industri. Sementara itu, Iva sempat berselora mengatakan apa yang berlaku di atas Hatan itu adalah sebuah karma buatnya. Saya sebenarnya tak mahu ulas sangat isu pasal orang lain, tapi saya anggap itu karma. Dulu dia mengata saya macam-macam, katanya.